Kang. Furnitur asbak. Furnitur asbak. Ya, cukup kita sebenarnya sih kalau saya sih makanya ini ya. Busa ya. Bisa pakai koas tergantung kita aja. Jadi kita pakai alat apa nih? Lalu dasar ya. Jadi cukup mudah ya. Dan simpel ya. Simpel. Nah, jadi kalau yang seperti ini kan belum ada dasar warna cat ya. Jadi masih banyak sel-sel penyerapannya ya. Nah, gitu. Nah, jadi bagusnya kita proses furnitur ini di kondisi panas ya, panas. Nah, seperti ini ya, jangan hujan-hujanan. Jadi panas, jadi sekalian nanti udah kita proses furnitur tinggal dijemur. Nah, ini ya. Ini kita tipis-tipis ya. Kayak kawat lapis. Beli gini aja, Bang. Biar kelihatan, Bang. Nah, tuh ya. Nah, gitu aja. Nah, gitu aja. Gitu ya. Ya, ini masih dari tadi ya kita monitor ini. Dari jam berapa tadi? Ya, dari jam sekarang jam berapa? Jadi simpel aja ya. Ya cukup kita pakai dana pain ya. Belum dana pain endorse. Nah, gitu. Tergantung selera kita apa sih makanya sih begitu dah. Nah, kita nih jadi yang terakhir nih ya. Kalau versi saya ini kan karena udah saya bersihin cuman ada sedikit bekas luka luka bakar, luka-luka hati atau enggak, luka bakar. Luka bakar. Luka bakar. Jadi langsung kita kolas aja kayak. Jadi enggak usah dimasukin lagi ke dalam kotor. Ya, nanti kita ini kondisi udah panas semuanya isinya. Kalau kita mau melitur apapun kondisi harus panas banget, gengs. Jangan musim hujan ya. Kalau musim hujan dia kedinginan dia, dia menciut deh. Nah, gitu. Jadi musim karena kan kalau melitur itu yang saya rasain selama ini dia kalau enggak panas banget lama ya keringnya ya. Lama banget keringnya, gengs. Udah nih pojok itu dan nggak ada kita jadi saya juga lagi menitur gitar juga nih. Nah, jadi bagi yang mungkin yang mau pesan asbak custom ya bisa langsung kontak nomor yang tertera di kolom Instagram nih. Saya ini buat pengiriman Bojonegoro. Bojonegoro. Jadi salah satu asbak ini harganya Bojonegoro atau Bojonegoro langsung aja nanti bisa dikontak ini custom ya kayunya tergantung kayunya murah-murah aja kita mah ada langsung di Lazada Shopee Bukalapak Shopee Denny Yusuf Rahmat. Oke, jangan lupa like, comment, share ya. Ini udah tadi apa aja tadi? Shopee dan Desi. Karena Dendi. Oke, geng. Ini udah sedikit selesai ya. Kita untuk apa? Proses furnitur ya. Itu. Jadi kita tinggal jemur di panasnya terik matahari. Karena untuk cuaca hari ini sangat menurut saya panas ya. Panas. Kemarin-kemarin sih agak hujan mendung ya, makanya saya untuk proses furnitur Kang, penutupan di malas ini. Nah, jadi dan saya geng, jadi mungkin yang mau kita berbagi ilmu ya. Nah, ini cara melitur yang simpel ya. Ini seperti ini peralatannya. Dan juga mungkin kalau yang mungkin mau order-order asbak custom atau asbak lain bisa langsung hubungi nomor tertera. Kita ada banyak, ada kita 200 stok ya. Tapi ini yang model biasa aja atau mau model bohong dosa. Jadi bisa langsung kontak ya sama teman saya sudah. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam litur.